Agenda drone untuk pelantikan pukul 2:35 pukul 2:35. Salam. Jadi kita mengatakan sallallahu alaihi wa sallam kata khayrun nas dan fa'u nas. Baik-baik manusia adalah manfaat untuk manusia yang lain, sehingga dari kebaikan tersebut akan menghasilkan kebaikan yang lainnya, dan kita tidak boleh menolak daripada kebaikan-kebaikan orang. Maka itu tunaikanlah kebaikan lebih-lebih daripada bulan suci Ramadan. Ramadan artinya pembakaran daripada nafsu kita, pembakaran dari pandangan mata kita yang salah, pembakaran daripada pendengaran kita yang salah. Maka dibakar dengan Ramadan. Segitu besarnya daripada nafsu kita ketika kita bulan suci Ramadan. Pada semuanya biasa-biasa saja, tetapi ketika kita menunaikan ibadah Ramadan, ya, air-air yang kotor juga terasa manis ketika bulan suci Ramadan, karena pandangannya adalah nafsu. Tetapi ketika datang daripada saatnya waktu buka, maka air tersebut biasa-biasa saja. Maka itu lantarnya karena Allah, hausnya juga karena Allah, maka tunaikanlah semata-mata karena Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa imanan karena iman, wa ihtisaban juga karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa tersebut dengan dosa yang terdahulu juga. Maka itu mudah-mudahan selepas daripada Ramadan kita bebas daripada dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun juga kepada sesama manusia. Kalau tidak, maka nilai puasa kita tidak ada apa-apanya. Maka itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan baik dan batin oleh Allah, sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah puasa dan bisa mengambil pelajaran daripada pelajaran-pelajaran puasa, insya Allah. Baik, satu nasib yaitu Asmaul Husna, kita sama-sama baca. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Ya Allah.
sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala masyarakat sallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal asir, la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim. Alhamdulillah, selalu sudah kita telah membawa kita ke pukul 2:45. Pukul 2:45. As-salatu wassalamu alayka ya
ikhlas Tuhan berdoa lainnya. Kali itu selama kita ke pukul 2 lewat 50 menit. Pukul 2 lewat 50 menit. Insya Allah yang berikutnya.
selanjutnya akan dibawakan oleh Sabrina Hadi dengan judul Sheila Dia Selamat datang.